Universitas Airlangga memasuki ruang sidang. Gelar guru besar ini bukan merupakan suatu titik akhir dari perjalanan kami, bahkan ini merupakan titik awal untuk bisa berkontribusi untuk mendukung UNER mencapai Smart University. Nah, ini merupakan tahap awal bagi pencapaian berikutnya. Bagaimana menghasilkan karya-karya baru, karya-karya yang bermanfaat tidak hanya bagi diri saya sendiri atau institusi, tetapi juga bagi masyarakat. Harapannya nanti akan menghasilkan karya-karya dalam bentuk alat, dalam bentuk produk yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, mendukung program pemerintah untuk bisa menghasilkan produk-produk dalam negeri yang dipakai di negeri sendiri. Semoga harapan saya seluruh sivitas Universitas Airlangga juga akan berpikir tidak hanya melakukan penelitian untuk publikasi, tetapi juga dapat menghasilkan karya-karya yang nanti dapat dihilirisasi, akhirnya dapat dimanfaatkan untuk masyarakat. Ini sekaligus menandai pengukuhan pertama dilakukan secara online. Jadi kawan-kawan para guru besar yang baru ini juga mencetak sejarah ya, sebagai orang pertama melopor dalam pengukuhan online.